Pernikahan kini sudah di depan mata. Tori Kalilintar dan Alia Mas Said menggelar acara pengajian dan siraman pada Sabtu 20 Juli 2024. Acara ini disiarkan secara langsung lewat kanal YouTube Tori Kalilintar pada pukul 10 WIB. Dalam acara yang membahagiakan ini hadir anggota keluarga Gen Halilintar dan pihak keluarga Alia Mas Said. Acara pengajian ini juga menghadirkan kelompok pengajian wanita yang akan melantunkan doa serta ayat-ayat suci Al-Quran dengan harapan nantinya pernikahan Thoriq dan Alia Mas Said akan berjalan dengan lancar. Pengajian dan siraman Thoriq dan Alia Mas Said. Acara dimulai dengan membacakan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam ruangan yang disediakan, keluarga Gen Halilintar terlihat lebih dahulu datang dan menempati tempat untuk mereka. Kemudian Alia Mas Said berjalan masuk area pengajian sambil digandeng oleh sang ibu Reja Temevia dan kakaknya Jawah Mas Said. Alia Mas Said nampak sangat anggun mengenakan baju muslim berwarna nude, sedangkan ibu dan kakaknya mengenakan busana muslim berwarna putih yang senada. Begitu juga dengan Thoriq yang memakai pakaian berwarna serupa dengan Alia. Sementara Thoriq didampingi oleh orang tuanya yang lengkap. Alia Mas Said pun tak lupa menghadirkan sang ayah, almarhum Aji Mas Said, di acara pengajian tersebut. Seperti halnya sewaktu acara lamaran di bulan Juni 2024 lalu, keluarga Alia juga membawa foto Aji Mas Said yang terpampang rapi di dalam pinggai. Suasana di acara pengajian tersebut nampak sangat khusyuk untuk memanjatkan doa agar pernikahan Thoriq dan Alia nantinya mendapatkan berkah dari Yang Maha Kuasa. Ruangan yang digunakan untuk acara spesial ini juga